Yo yo yo, balik lagi, riding lagi. Yes, boom. Sekarang jam nggak pakai jam. Sekarang juga tanggal berapa gua nggak tahu. And welcome back to Kan Mood Vlog. Yes, boom. Yes, boom. Yes, boom. Dan ini adalah Surabaya re. Anjas, gua balik lagi ke Surabaya. Dan sekarang ini gua mau ke daerah Ngagel. COD. Nah, seperti kalian mungkin kalian pernah lihat postingan gua di Instagram yang gua jual HP. Nah, itu dia. Sudah ada peminatnya, alhamdulillah. Sebenarnya sih dia baru pengen ngeliat barangnya dulu, nggak tahu jadi apa enggak. Jadi ini bukan COD, tapi CBD. Cek barang dulu. Oke, okay, fine, thank you and you. Seperti yang kalian tahu, udah lama ya. Udah lama gue sebenarnya udah balik ke Surabaya dari tanggal 20 Agustus kemarin. Karena kan udah bulan September ya. Gue balik ke Surabaya itu tanggal 20 Agustus kemarin. Jadi itu udah sekitar ya 10 hari lebih ya. 2 minggu yang lalu mungkin. Ya, I don't know exactly. Ya pokoknya udah lumayan lama deh. Ya pokoknya gitu deh. Kembali lagi ke Surabaya, kembali lagi ke rutinitas seperti biasanya yang sangat melelahkan. Males banget asli deh, gue males banget kuliah. Gue ini orang yang males kuliah sebenarnya, jujur ya. So guys, mungkin gue pengen nge-review aja ya. Nge-review ya kemarin gue di Jakarta ngapain aja. Ya kangen sih sebenarnya gue sebenarnya ya agak-agak gimana ya agak-agak ya pokoknya perasaan yang sayang banget gue balik ke sini anjir, balik ke Surabaya lagi. Walaupun ya gue punya perasaan senang juga ya sedih juga balik ke Surabaya. Senangnya gue balik ke Surabaya tuh ya karena gue emang udah kangen sih sama Surabaya, sama cuaca panasnya ini ya kan, sama lalu lintasnya yang bisa dibilang lebih sopan daripada Jakarta, terus jalannya juga yang lebih mulus daripada Jakarta. Cuma gue juga ada sedihnya balik ke Surabaya ini. Sedihnya itu ya gue masih rada-rada belum puas ya liburan di Jakarta, walaupun sebenarnya di sana gue lebih banyak gabut ya. Tapi jujur aja gue belum puas liburan di Jakarta. 2 bulan gue liburan. Pokoknya intinya gue belum puas. Di sana gue ketemu sama para motovlogger yang wow, yang apa namanya, istilahnya gimana ya, yang sudah menjadi artis lah, yang sudah terkenal, yang sudah melambung tinggi di atas gue, yang menjadi inspirasi gue ngevlog selama ini. Akhirnya gue ketemu juga sama mereka. Dan gak cuma sekedar ketemu ya, gue nongkrong juga. Dan gue anggap mereka juga jadi teman gue juga, teman baru gua, nambah teman, nambah dulur, nambah sahabat gitu. Gua ketemu Alpha Q, gua ketemu RG 700, gua ketemu The Jakarta Roots, gua ketemu Bedul Motovlog. Yes, boom. Gua ketemu Sapuan Motor, gua ketemu Lims Moto juga, ketemu Ceker Raya Motovlog, Sabi Motovlog, Delvin PG, Kakak Motovlog, Dead Motovlogger. Anjir banyak banget ya gua ketemu sama motovlogger di sana. Dan ya, gue belajar banyak hal dari mereka. Gue ngelihat langsung mereka tuh ngevlog kayak gimana, kayak gitu-gitu deh. Tapi sayangnya, sebenarnya waktu itu gue diajak Sanmori, yang Sanmori sama Motomobi itu loh, mungkin kalian udah tahu ya, Sanmori sama Motomobi itu. Itu sebenarnya gue diajakin cuma karena gue bangunnya kesiangan. Gue juga udah sempet ditungguin, katanya orang-orang pada nungguin gue. Gue baru bangun jam berapa? Jam 10 kali ya. Itu penyesalan seumur hidup gue anjir. Sanmori sama Motomobi anjir. Pengen juga gue ketemu Motomobi anjir. Ya well, ya gue kurang beruntung mungkin ya. Ya it's okay, it's fucking okay. Gue udah sekitar 2 mingguan di sini dan gue masih kangen sama Jakarta. Gue masih kangen Sanmori sama teman-teman di Jakarta. Gue masih kangen naik ride sama teman-teman di Jakarta. Gue masih kangen kemarin tuh Sing the Planet. Pertama kali gue melakukan Sing the Planet bersama motovlogger, teman-teman motovlogger di Jakarta. Gue masih kangen sama BSD. Gue masih kangen sama Panahan. Gue masih kangen sama jalan ruwetnya Jakarta. Oh my god, aku ingin kembali ke sana lagi. Nah, I'm just kidding. Okay.
Boom. Okay, come on, man. Guys, give me some space here, please. Okay, thank you. Ya, jadi mungkin kalian sudah nonton video yang sebelum yang ini. Itu gue San Mori terakhir di Jakarta. And di situ gue menyebutkan bahwa setiap liburan gue bakal balik ke Jakarta. Insya Allah. Jadi gue kan masih kuliah nih ya. Masih kuliah, dan kalau kuliah ya jelas ada liburan semester kan, dan liburan semester itu juga lumayan panjang kan. Ya, liburan semester kan ya seenggaknya sebulan atau dua bulan gitu kan ya. Ya itu mungkin gue bakal balik ke Jakarta, karena nyokap gue ada di Jakarta, jadi ya otomatis gue setiap liburan bakalan balik ke Jakarta insya Allah. Dan mungkin kalau ada kesempatan gue bakal ketemu Jody. Alah, ketemu Jody anjir. Gue bakal nge-vlog di Jakarta di setiap liburan semester gua. Ya, jadi gitu aja sih sebenarnya. Boleh, cuma ya video ini ya cuma ya gitu doang sih. Video ini ya cuma ya ngasih tahu doang kalau gua udah di Surabaya lagi gitu. Ya sebenarnya nggak penting sih. Iya benar, nggak penting. Jadi ya gitu aja sih. Gua cuma pengen infoin ke kalian kalau gua udah balik ke Surabaya. And sekedar info juga, gue kalau tiap liburan gue pasti bakal balik, nggak pasti sih, insya Allah lah, insya Allah bakal balik ke Jakarta lagi. And kita bakal seru-seruan di Jakarta lagi, seru-seruan di Jakarta dan Surabaya. Jadi gue ini motong vlogger dua kota, Jakarta dan Surabaya, dan Bekasi juga. Oke, guys, mungkin itu aja. Ini kita udah mulai deket ke tempat COD-nya. Gua ambil jalur yang agak jauh dikit supaya durasinya cukup untuk nge-vlog ya. Oh iya, di Jakarta juga gua sempet dua kali spotted di jalan. Serius. Gua di Surabaya itu gak pernah spotted. Sama sekali gua gak pernah spotted di jalan. Tapi di Jakarta gua spotted. Sumpah, bener-bener surprise banget itu keadaannya. Gue bener-bener gak tahu gue harus ngapain ya. Bener-bener gue bingung, gue pertama kali spotter di Jakarta. Bener-bener gue, apa ya, salting. Gue salting anjir, spotter sama subscriber anjir. Parah-parah-parah. Yang pertama itu waktu gue naik ride. Waktu gue naik ride sama teman-teman auto vlogger. Ken motovlog anjir, spotted gua. Terus yang kedua itu pas San Mori terakhir di BSD, yang pas gua lagi nyobain Z800 nya Delvin PG, itu gua spotted anjir. Dan ini yang spotted kedua itu lumayan kocak nih videonya nih buat kalian. Hey guys, ini gua udah nyampe di pom bensin, jajannya di pom bensin sini. Oh, gue berhenti di sini aja nih. Adem soalnya. Shit, anjas. Oke, kalau gitu gue mau pamit undur diri dulu. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Supaya apa? Supaya kalian semakin bahagia. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace.